bersih yang dilakukan oleh Farid Nizam. Tetapi beliau kini perlu berhadapan dengan sepakan sudut yang dimiliki oleh Kedah. Sepakan sudut Kedah sebelum ini hampir-hampir membuahkan hasil. Pemain berat perlu berhati-hati terutamanya dalam mengawal pergerakan Suhaimi saat pemain pertahanan yang naik ke atas. Ini dia Suhaimi yang diawasi oleh Izzat Ramli. Pendek kali ini dari Hidir untuk Fazrul. Fazrul mencari ruang, diasak oleh dua pemain. Bahaya kedudukan Kedah kerana Perak boleh melakukan serangan balas. Selepas Fazrul gagal untuk mengawal dengan lebih baik, Izzat, pemain yang baru dibawa masuk, masih lagi Izzat. Terlalu lama sebelum tolakan dilakukan kepada Al-Fati Afandi. Perak pula ditekan, tetapi kawalan Farid Nizal antara pemain yang paling tenang pada pengamatan saya, Syarul, terutamanya di bahagian pertahanan. Ya, apa yang dapat kita lihat, Farid Nizal mengemudi bahagian pertahanan pasukan Perak dengan begitu baik. Walaupun diasak oleh dua pemain pasukan Kedah tadi, beliau masih lagi dapat bertahan dan membuat satu kawalan bola yang cukup-cukup baik. Dan saya rasa memang beliau merupakan tonggak lah, antara tonggak pasukan Perak pada malam ini. Aizat, satu percubaan liar daripada Aizat Safwan. Dan pemain yang dibawa masuk, Izzat Ramli. Kita nampak ya, dengan kemasukan Izzat Ramli ini, kita nampak ada, sudah ada tanda-tanda Perak ini akan lebih baik dalam membuat perancangan dalam menyerang. Pertemuan dua pemain Kedah dan juga Perak masing-masing mengalami sedikit kecederaan. Filimus Jani untuk Perak, Aminuddin Abu Bakar bagi Kedah. Walaupun mereka rancak menyerang, mereka perlu lebih disiplin dalam memastikan pertahanan mereka juga bermain dengan baik. Azhar Safar terlepas kepada Izzat Ramli di bahagian tengah. Filemana Stanley masuk semula, begitu juga dengan Amin. Dengan kemasukan menyaksikan Ashraf diletakkan sebagai penyerang utama. Terus dilakukan Ashraf Husni. Tambahan masa 2 minit yang diberikan oleh pengadil perlawanan. Clearance Nazirul disambut oleh Aizat Maidin. Peluang untuk Perak melakukan asakan di tambahan masa ini. Agak lambat untuk Aizat melepaskan bola. Nazirul, antara Nazirul tidak berjaya. Tidak berjaya dirampas di situ oleh Aizat. Antara ke tengah untuk Ashraf, dapat disekat oleh Suhaimi. Satu tindakan yang kurang wajar dari Aizat Safwan. Berikan sepakan percuma untuk Kedah. Ya, apa yang kita lihat tadi, pemain nombor 14 Kedah ya, pada Ridwan, terlalu lama memegang bola ya. Dan itu yang membuatkan bagaimana pemain-pemain pasukan Perak menekan beliau untuk memenangi perebutan itu tadi. Zirol untuk Ashraf. Kali ini Aizat Safwan, antara yang tidak berjaya. Agak lemah tolakan dari Aizat. Ya, pemain-pemain Perak perlu lebih bersabar dalam memastikan umpanan-umpanan ataupun passing-passing yang lebih sempurna dapat diberikan kepada pemain-pemain lain, pada kawan lain ya. Dan ini yang kita lihat
separuh masa kedua nanti Chan Yu-Hong perlu memberi apa kata-kata ataupun majlis lain ya untuk pemain-pemain beliau bermain untuk separuh masa kedua nanti. Sorakan kepada penyokong kedua pasukan dalam usaha mereka untuk terus menaikkan semangat pemain-pemain yang di tengah padang Perak dan juga Kedah menghampiri penghujung separuh masa yang pertama. Mungkin ini peluang yang terakhir buat Kedah di babak yang pertama ini. Batang lirik yang dilepaskan oleh Aiman Hafif. Kita lihat ya bagaimana Aiman Hafif berani membuat satu percubaan dari luar kotak penalti ya. Percubaan baik, lirik, walaupun sipi sedikit ya, tapi inilah yang kita lihat ya, pemain-pemain muda Kedah ini berani melakukan percubaan-percubaan tepat ke arah pintu gol ya. Ini satu game yang agak menarik lah Wan, apa yang tengok separuh masa pertama ini. Jadi berakhir sudah 45 minit yang pertama dengan kedua pasukan masih lagi gagal untuk mencipta sebarang jaringan di antara Perak dan juga Kedah. Penentu